balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Faktor Lengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Oke, jadi ini adalah video klarifikasi kenapa proyek Honda City kita sempat tersendat sangat lama sekali. Gue mau disclaimer dulu sebelumnya, gue itu belum pernah sama sekali mengenal yang namanya mesin NA di convert ke turbo, belum pernah. Yang gue tahu ya mesin turbo ya pasti diesel itu pertama, terus kedua paling ya zaman-zamannya waktu itu masih nemenin abang gue Mas Akbar, mobil driftnya itu kan turbo semua rata-rata kan. Nah singkat cerita itu adalah, jadi dulu itu awal pertama itu bukan SP Motorsport ya, tapi Stage Performance pernah kontak gue via DM, waktu itu mau remap si Brio. Oke, balik lagi. Gue itu sama dengan HSR, sama-sama memiliki visi gue pengen majuin otomotif di Indonesia. Salah satunya adalah ya kita mau apa ya, ibaratnya memberikan kesempatan lah bagi teman-teman yang baru main di dunia otomotif atau yang lagi mau berkembang di dunia otomotif. Ayo kita kolaborasi. Kalian juga kalau punya apapun segala macam, ayo kita kolaborasi. Gue nggak akan matok harga. Oh ini segini kita kolaborasi, nggak ada. Apa yang memang kalau emang itu kita butuh juga dan memang itu bagus dan segala macam, pasti kita akan bantu angkat. Nah singkat cerita, Stage Performance ini DM gue lah minta mau remap si Obri waktu itu tahun 2020 seingat gue, 2020-2021 lupa. Akhirnya gue okein, udah di situ perkenalan gue. Dan pada saat itu dyno remapnya no dyno, dan menurut gue oh ya udah deh, seenggaknya gue bikinin satu video, selanjutnya kan kalian yang bisa menilai sendiri seperti apa videonya. Selesai dari situ, abis itu kita belilah, tim HSR beli mobil City Hatchback ini. Terus kebetulan si Nico, ini namanya si Nico dari Stage Performance ini juga beli City Hatchback. Terus pada saat itu gue waktu itu lagi mau ganti koplingnya si Obri karena koplingnya habis. Ya waktu itu gue ada perbandingan mau ganti di dealer, di bengkel resmi atau di bengkel luar. Nah waktu itu gue tanya sama dia dan dia bilang dia ada rekomendasi, yaitu di tempatnya YAG atau Bro Awan. Akhirnya gue bareng sama si Nico ini jalan ke tempatnya si Bro Awan. Datang ke sana, kita ganti kopling Obri sambil ngobrol-ngobrol. Itu kondisi City udah ada nih City Hatchback. Akhirnya di situ tercetuslah si Nico ini nawarin kayak, gimana kalau kita bikin City Hatchback turbo. Wah, di saat itu seperti yang tadi gue bilang, gue ini awam banget nih dengan perturbuan ini. Sampai akhirnya gue nanya secara detail lah, gimana segala macam, kerjasamanya seperti apa. Oke, udah deal. Dan waktu itu tuh seinget gue, turbo yang dipakai itu belinya di Bro Awan dari AG. Oke, selesai dari situ, mobil masuk ke bengkel dengan estimasi waktu. Waktu itu kalau gak salah, dia janjikan gue itu pertama itu satu bulan. Oke, lewat dari satu bulan, mobil gue masih ada di sini, masih ngejogrok, masih belum ketempel-tempel semua, karena dengan berbagai macam alasan. Nah, di awal itu kenapa gue setuju, karena perencanaannya bagus. Yang pertama, perencanaan itu adalah dia akan bongkar mesin. Dia akan bongkar mesin City Hatchback ini, dia akan lihat dulu apakah internalnya ini sudah cukup kuat atau enggak dipasangin turbo. Dan pada saat itu juga gue request itu, gue enggak butuh turbo yang gede-gede. Gue enggak butuh turbo yang busnya sampai 2 bar, 1,5 aja kan 2 bar deh. 1 bar aja tuh gue enggak perlu. At least minimal 0,3 bar aja udah lebih dari cukup buat gue. Karena waktu itu yang gue kejar adalah ya City Hatchback turbo pertama pada saat itu gitu kan. Nah singkat cerita, selama berjalannya waktu pas pengerjaan itu, gue juga sudah sempat beberapa kali minta sama dia detail produk apa saja yang mau di install di mobil City ini, tapi tidak direspon ya, dengan alasan ada aja lah. Terus sampai akhirnya ada satu momen gue minta sama dia, bro mobil gue standarin aja, karena itu udah 2 bulan lebih mobil di bengkel, sedangkan proyek harus jalan terus. Akhirnya gue udah minta untuk mobil gue distandarin ya.
udah oke, udah diokein sama dia. Akhirnya gue datanglah ke sini nih, yang tiba-tiba sudah berubah nama jadi SP Motorsport. Ya, gue nggak tahu kenapa berubah nama. Ya kalau dia cerita sama gue katanya stage performance itu punya beberapa orang dan beberapa orang ini pecah kongsi lah, makanya dia nggak bisa pakai nama itu. Akhirnya dia bikin nama SP Motorsport ini. Ya udah. Nah, salah satu hal yang bikin gue yakin itu adalah dia itu mencantumkan dia itu dealernya dari Teddy Rev, yang dimana bengkel Rev Engineering Teddy Ko Teddy ini udah terkenal banget gitu kan. Ya gue pikir ya udahlah pasti aman lah, safe ya kan, di bawah naungannya Ko Teddy juga gitu. Nah, pas gue datang ke sini ternyata mobil gue belum distandarin. Terus gue tanya, loh mobil gue belum distandarin kenapa? Sampai akhirnya dia minta bilang sama gue, kayak begging gue kayak, bro ini dikit lagi, ini dikit lagi selesai, please kasih gue waktu. Gue tanya berapa lama, dia bilang cuma 1 minggu. Ya udah dong, karena gue pikir ya udah deh 1 minggu. Oke, akhirnya gue balik dan progres berlanjut. 1 minggu belum jadi juga, dengan alasan mekaniknya dia yang di sini itu sakit alasannya. Gak apa-apa, ini gue ceritain dulu dari awal. After this, gue bilang dong kalau memang lo butuh mekanik, ya ngomong aja, gue bisa bantu cariin. Nah, waktu itu akhirnya gue ambil salah satu mekanik yang pernah kerja juga di Mas Akbar dan sekarang kerja juga di tempatnya Jurek, yang which is dia ngerti lah tentang turbo-turboan. Itu akhirnya dia yang install pertama kali dan terinstall. Ya, cuman waktu itu kendalanya adalah ngebul. Asap putihnya banyak terus nih, keluar terus asap putih. Gitu kan. Gua tanya sama Niko, "Ini gimana?" "Oh, enggak apa-apa, Mas. Biasa kan itu baru kepasang, jadi olinya masih kemana-mana, jadi ngebakar olinya dulu." Oke. Terus pada saat itu kita bikin videonya juga. Ada videonya nih di atas ini ada. Ntar masukin ya videonya. Ada videonya. Nah, yang gua pertama kali kaget itu adalah mobil baru selesai, baru benar-benar kepasang, tiba-tiba udah digeber-geber sama dia. Wih, mental gitu kok. Jujur, gue pada saat itu gue gak ngerti, tapi mekanik yang masang itu bilang sama gue, "Bro, ini mobil baru, mesinnya jangan digeber-geber dulu ya, dibawa jalan biasa dulu." Itu seinget gue, mekaniknya ngomong gitu sama gue. Makanya kenapa gue di situ awalnya kaget. Mungkin teman-teman juga bisa lihat cuplikan videonya. Gue di situ kaget. Sampai akhirnya selesai. Abis itu mobil sempat gue bawa pulang. Nah, pada saat itu pertama kali turbonya itu, dia boostnya itu sampai ke 0,9 bar. Dan lagi-lagi gua sih gak ngerti apa-apa, agak-agak bingung, kok bisa sampai 0,9 bar ya gitu kan. Tapi pas gua bawa balik itu gua inget banget, itu pas mau tahun baru. Pas gua bawa balik itu, gua sama sekali gak pernah mancing turbonya sampai nge-boost. Jadi benar-benar bawa tuh sampai speedometer apa RPM 2, gak nyampe 2000 gua ganti gigi. RPM 2000 gua shifting. Nah, setelah pas tahun baru itu dia memang sempat bilang mobil minta dibalikin ke bengkel untuk ada yang diganti. Lupa deh, antara wastegate kalau nggak salah wastegate-nya diganti. Oke, sekaligus memang kita belum sempat dyno juga kan, jadi mobil itu ditinggal 2 hari. Habis itu besoknya itu kita ke bengkel dyno untuk dyno mobil. Singkat cerita, mobil udah gue anterin. Terus pada hari hamo dyno, gue udah di daerah di tempat kita mau dyno, ya kan, kita udah di sana, gue udah di sana, sedangkan mobil belum. Pas gue tanya masih belum. Nah, di situ feeling gue nggak enak. Akhirnya gue sama tim langsung meluncur ke daerah Gading Serpong. Pas kami lagi otw ke Gading Serpong, ya mungkin sekitar 15 menit nyampe, itu dia ngabarin mobil trouble, mobil jebol. Oh, awalnya nggak ngomong jebol, awalnya cuma bilang, "Mas, mobil trouble nih pinggir jalan, bentar ya." Ya udah, mau nggak mau gue samperin ke sana. Nah, pas gue dateng, gue lihat langsung oli itu udah numpah semua. Pas gue nengok bawah, ya bloknya udah bolong gitu. Sampai akhirnya waktu itu naik towing,
Si Siti dinaikin towing dan dibawa ke bengkel. Ini yang pertama kali bikin gua kaget. Dibawa ke bengkel, itu bukan ke bengkel sini, bukan ke SP Motorsport ini, tapi dibawa ke bengkelnya Vandorama Garage. Itu si Yupen lah ownernya. Gua kaget, kok mobil gua dibawa ke sini? Kenapa? Gitu kan? Ternyata yang ngerjain mobil gua itu bukan mekaniknya dia langsung, tapi adalah bengkel lain di Vandorama Garage ini yang di apa ya ibaratnya mungkin disuruh untuk ngerjain mobil inilah gitu kan. Di situ gue bingung. Nah pada saat itu si Nico ini udah feeling guilty juga, terus dia kayak, mas sorry ya mas gini-gini. Ya satu sisi ya mobil ini masih baru banget, kilometer belum nyampe 2000 pada saat itu. Gue kayak anjir gimana ya. Cuman ya yaudahlah, gue mau tanya dulu nih pertanggungjawaban dia tuh seperti apa. Kayak pertanggungjawaban dia yang pertama adalah as soon as possible dia akan hidupin mesin. Pada saat itu pertama kali dia bilang dia mau langsung rebuild di Honda. Di Honda rebuild langsung. Oke. Terus yang kedua, dia bilang, mas kita mau turboin lagi apa enggak. Dan di situ gue udah ngomong, udah deh bro gak usah diturbo-turboin deh. Gue jadi agak-agak sedikit trauma juga gitu kan. Nah makanya di situ gue gak mau turboin lagi. Nah dia dengan inisiatif dia sendiri, dia menjanjikan sama gue, yaudah bro nanti kalau mesin udah bulat, nanti gue pasangin dust tag ya biar mobilnya tetap kenceng. Menurut gue ya udahlah, kalau emang itu jenis pertanggung jawabannya. Di satu sisi gue secara pribadi tuh kayak anjir ini mobil baru jebol ya. Kalau gue yang gak mau tahu apa-apa sih ya simpel sih, minta mobil baru aja, orang mobil baru kok ini jebolin gitu kan. Tapi karena gue mikir yaudah deh supaya dia juga gak terlalu gede gegantinya, ya udahlah. Udah gitu ngobrol sama manajemen HSR juga, ya udah kalau emang yang penting mesin kita bisa kembali lagi utuh sesuai dengan standar. Nah ditambah satu lagi nih, akhirnya si Honda ini lama lah responnya, sampai akhirnya dia ngasih opsi ke gue, dia mau ganti mesin pakai mesin yang lain yang sekarang nempel di City, di Cici. Terus gue bilang, loh itu kan blok mesinnya beda, sedangkan di STNK itu tertera nih ada nomor rangka, nomor blok mesin gitu kan. Di situ sampai akhirnya dia bilang, ya mas nanti kalau misalnya spare partnya udah ready itu mesinnya gue buletin lagi supaya bisa ditempel di mobil si Cici ini supaya tidak ada masalah. Oke itu yang pertama. Berjalan lah akhirnya beli mesin ini, 20 sekian juta beli mesinnya, rebuild lagi. Nah pada saat di build ini gue sudah pernah mention dia, gue sudah pernah notice ke dia, bro tolong ya bro dalemannya dibongkar, dicek apa yang perlu, apa ibaratnya di refresh lagi dalamnya ya kan, kayak seal apa segala macam, kalau mana yang perlu diganti diganti aja, lebih baik kita keluar duluan di awal tapi mobil lebih apa ya jangka panjang tuh lebih safe, lebih aman gitu kan. Oke, kata dia oke. Dan karena bentrok dengan kerjaan juga, akhirnya gue gak bisa yang benar-benar nungguin mobil setiap hari di bengkel. Singkat cerita, mobil selesai keluar dari bengkel, dan pada saat itu gue yang ambil sendiri ke bengkel, ke bengkel Vandorama ini. Jadi si Nico gak tahu apa-apa. Bukan gak tahu apa-apa ya, dia juga udah dikasih tahu, tapi dia gak dateng, gak sampai terakhir tuh ini engine check semua segala nyala, dia dihapus, terus gue bawa jalan nyala lagi, dan dia tidak ada pertanggungjawaban. Kayak let's say kayak lu nanya kayak, bro mobil gimana, mobil gimana, gak ada satu kali pun gak ada. Dan dia katanya dia udah nyobain mobil waktu mobil ini gue taruh di bengkel knalpot di Sokudo tempatnya Valdo, katanya dia udah nyobain mobilnya. Nah orang yang bangunnya sendiri pun udah bilang mobil ini gak enak, settingannya gak enak karena ecunya gak enak ya, gak jelas nih. Tapi kata si Nico, Nico ngeklaim ke gue di via chat bahwa dia sudah pernah cobain mobil ini dan udah enak. Jadi gue bingung, ini orang ngerti mobil apa enggak ya? Kok bisa mobil yang gak enak dibilang enak sama dia gitu loh. Oke, nah selama perjalanan waktu ini ada banyak, ada beberapa hal yang sorry to say menurut gue dia bohongin gue. Oke okay. Dia manipulasi gue lah sebagai customer. Yang pertama,
Yang pertama itu dia klaim bahwa pada saat kejadian mobil dibangun, dia itu sudah menggunakan stand alone pada mobil ini. Pada faktanya ketika mobil ini jebol, ya kan, di bengkel itu, gue ngobrol sama mekaniknya, gue tanya sama mekaniknya, ternyata tidak dipasangkan ECU stand alone yang diklaim sama dia itu nggak ada. Yang kedua, gue pernah datang ke bengkel Vandorama ini pada saat mobil pertama kali jebol. Gue waktu itu ada bukti catnya, gue minta kalau nanti mau dibongkar panggil gue mau lihat mesin gue kenapa. Tapi tiba-tiba sudah dibongkar tanpa pemberitahuan ke gue. Oke, okay, but it's okay. Nah, yang ketiga, ketika gue nanyain blok mesin gue di mana, gue pengen lihat blok mesin gue. Dia sudah ngeklaim bahwa blok mesinnya itu sudah ada di Honda. Ya, yang padahal ternyata blok mesin ini diumpetin oleh dia di bengkelnya si Vandorama Garage. Ngerti? Nah, gue juga nggak tahu apa tujuan dan alasan dia kenapa sampai blok mesin gue diumpetin. Padahal gue cuma pengen lihat. Dia bilangnya itu sudah dikirim ke Honda, padahal tidak sama sekali. Wah, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kenapa sekarang gue baru speak up, karena ada beberapa momen yang memang mesin ini bukan mesin untuk city hatchback gitu loh. Jadi ya pasti bakal ada aja nih kendala-kendalanya nih. Contohnya kemarin gue sempat mengalami yang namanya AC mati gara-gara bautnya kendor. AC mati gara-gara bautnya kendor. Ya kalau mesinnya normal, mobil bener, gak mungkin lah tiba-tiba AC mati perkara mesin kendor gitu kan. Itu berarti yang pertama. Terus yang kedua, kemarin yang terakhir banget baru terjadi, yang kenapa sampai akhirnya gue geger banget itu adalah engine mounting bagian bawahnya patah. Terus gue sempat ngomong sama dia, ini engine mountingnya jebol, tolonglah lurusin. Terus dia bilang sama gue bahwa, loh itu kan mobil udah 5 bulan sama lo, kalau kayak gini caranya 10 tahun ke depan pun kalau lo punya masalah dengan mesin kendaraan lo bakal nyari gue. Ngerti? Dealer aja jual mobil ada garansinya. Ini aja 5 bulan. Itu pun 5 bulan dengan kondisi mobil juga gak yang gue pake terus setiap hari, setiap saat. Ya kan? Masih masuk bengkel juga karena kan mesti ngerjain body kit, ngerjain interior, ngerjain yang lain-lainnya juga, kaki-kaki. Kayak gitu, makanya sampai akhirnya yaudahlah gue speak up aja. Gue ceritain aja deh. Gue pengen tahu tanggung jawab dia sampai sejauh mana. Kayak gitu. Nah, kurang lebih itu kronologisnya kejadian kisah city hatchback ini. Ini sekarang gue lagi ada di SP Motorsport. Nah, ini orangnya juga baru datang setelah sejam ya? Setengah jam ya? Setelah setengah jam kita tungguin, akhirnya dia baru datang. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan lihat bagaimana obrolan gue di dalam sama dia. Oke? Thank you, bro. Ada hal yang Nico lakukan, tapi dia tidak ngomong sama saya.